rencana untung gimana? Masya Allah senang banget. Kan memang kalau sebelumnya itu memang pengen umroh, cuma kalau ini kan mungkin dari Allah kirim ke Pak Ustadz yang udah menawarkan umroh, jadi aku nggak mau nolak karena itu udah panggilan Allah. Dijodohin, gak punya istri, gimana sih? Semenjak udah mengajukan gugatan, tapi komunikasi sama Kang Sule masih ada, maksudnya untuk mungkin untuk bertemu aja. Natali tadi sempat di ruang sidang menangis. Ada perasaan sedih dengan keputusan ini. Sudah lama gak ketemu, tidak bertemu keputusannya. Ya kalau itu udahlah, karena bagaimana aku udah pernah bilang di Suya. Tadi sempat salah.